Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Liga Super Malaysia 2023 di minggu ke-6 pada tanggal 31 Maret sampai dengan 1 April 2023. Di pertandingan yang pertama pada tanggal 31 Maret 2023 ada pertandingan antara Terengganu FC melawan Kelantan United FC pada pukul 10 malam waktu Malaysia. Selanjutnya ada pertandingan antara Penang FC melawan Perak FC pada pukul 10 malam waktu Malaysia. Berikutnya ada pertandingan antara Johor Darul Takzim melawan Sabah FC pada pukul 10 malam waktu Malaysia. Pertandingan berikutnya ada pertandingan antara Kuala Lumpur City FC melawan Selangor FC pada pukul 10 malam waktu Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2023 ada pertandingan antara Kuching City FC melawan PDRM FC pada pukul 9.15 malam waktu Malaysia. Selanjutnya ada pertandingan antara Seri Pahang FC melawan Kedah Darul Aman FC pukul 10 malam waktu Malaysia. Dan di pertandingan yang terakhir ada pertandingan antara Negeri 9 FC melawan Kelantan FC pada pukul 10 malam waktu Malaysia. Dan untuk top skor sementara masih ada Fernando Forestieri dengan 5 gol, kemudian ada Tai Supark dengan 4 gol, selanjutnya ada Arif Aiman Hanapi dengan 3 gol, ada Diogo dengan 3 gol, dan ada Juan Muniz dengan 3 gol. Dan nampaknya para pemain dari Johor Darul Takzim ini masih berkuasa di Liga Malaysia sampai 2023 ini. Bagaimana komentar kalian? Dan untuk klasemen sementara Liga Super Malaysia 2023 masih dikuasai oleh Johor Darul Takzim dengan 12 poin. Selanjutnya ada Sabah FC dengan 10 poin. Berikutnya ada Selangor FC dengan 10 poin. Di posisi keempat ada Seri Pahang FC dengan 6 poin. Di posisi kelima ada Kedah Darul Aman FC dengan 6 poin. Di posisi keenam ada Perak FC dengan 5 poin. Di posisi ketujuh ada Terengganu FC dengan 4 poin. Selanjutnya di posisi ke-8 ada PDRM FC dengan 4 poin. Berikutnya ada Kelantan FC dengan 3 poin. Ada Kuching City FC dengan 3 poin. Ada Penang FC dengan 2 poin. Di posisi ke-12 ada Kuala Lumpur City FC dengan 2 poin. Di posisi ke-13 ada Negeri 9 FC dengan 2 poin. Dan di posisi ke-14 ada Kelantan United dengan 1 poin.